أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما نافعا وفهما، وزدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman, yang amat pemurah, yang amat memberi bagai-bagai nikmat yang kasa-kasa di dalam dunia ini kepada umum, sama ada hamba dia tu mukmin ataupun yang bukan mukmin di dalam dunia. Jadi rahmanad dunya, rahmanad dunya, lagi pula amat mengasihani, yani amat memberi rahmat, amat memberi rahmat akan hambanya yang mukmin. Jadi rahim ni adalah ya khas bagi orang mukmin. Rahman ni umum. Orang bukan mukmin pun menerima nikmat-nikmat yang kasar-kasar daripada Allah Taala. Walaupun umpama kita kata masa perang itu perang, masa Namrud itu Namrud, masa Abu Jahal Abu Jahal, sehebat setahu mana pun Allah ni adalah terlalu rahman, memberi tidak terkira. Tapi nikmat kepada orang kafir, hok mati dalam kafir, orang kafir hok mati dalam kafir di atas dunia ni adalah istidraj, pelorong, pelorong, dah dia tak sih pada iman, Islam, ihsan, dakwah yang didakwah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah istidrakkan dia. Itu dia. Boleh dia bebas, boleh dia melakukan dengan penuh nikmat istidrajan. Bukan nikmatan hakiki dah. Itu dia pelorong. Nak jadi sepenuh dosa mereka. Itu dia. Kemudian laga tu jadi umum, orang mukmin pun boleh. Tapi orang mukmin dengan rahman ni nikmat dia, kalau orang mukmin tu yang taat pada Allah, tu dia, maka ia adalah nikmat, betul-betul nikmat. Apatah lagi orang mukmin tu menggunakan nikmat dunia ni untuk matiyatil akhirah, untuk sebagai anak tangga pejijak nak sapa ke akhirat. Maka itu adalah rahmat
nikmat rahmat yang di dunia lagi. Bukan istirahat dok. Ada pohon orang mukmin yang mengerjakan maksiat, tu dia adalah istirahatnya. Tu dia. Tapi tidak seteruk hok supaya kafir tu dok lah. Hok kafir tu maknanya pelorong-pelorong yang siapa lorong tu siapa kon rako. Kalau mati dengan kupur dia tu. Kalau mati dengan kupur. Orang mukmin dok. Banyak orang mukmin amo baca dalam hadis tu dia baca dalam hadis dakah Syekh Ibnu Hajar dia syarah apa ni syarah arba'in bagi Imam Nawawi tu dia orang mukmin kita ni hak dapat peluang keampunan apabila iman dia tu sahih molek tu tauhid dia tu tak ada syirik sikit abu. Mati dengan iman yang habis-habis sahih, maka peluang dapat keampunan tu terang dalam hadisnya. Allah kata aku tak peduli dosa dia banyak mana pun aku ampuni kerana tauhid dia tu terlalu sempurna. Tu dia. Jadi sebab itulah kita dalam soal tauhid ni kita kena ngaji we jadi jelas. We betul we jadi tauhid. Tauhid yang sebenar. Jangan tauhid yang beroh dolalah. Yang menyalahi dengan jalan ahli sunnah wal jamaah. Jangan. Kalau kita kena dah pun. Kalau temu lorong. Maka buanglah hak beroh dolalah tu banyak. Umpamu. Akidah. Tauhid buat jabariyah. Itu salah tu. Buat jabariyah salah tu. Begitu juga tauhid mu'tazilah. Qadariyah itu salah. Itu salah. Itu semua ambo kecek dengan rekah, tak ada nak tu bidnah ke bodohlah. Kecek dengan rekah ya. Tu dia. Dan juga akidah-akidah mentajsimkan Allah Taala dan mentasbihkan Allah dengan makhluk. Allah ni dakah banyak banyak mana timur soal tajsim dan tasbih tu. Maka kekeliruan-kekeliruan tu dah akhir zaman ni dengan bagai-bagai kekeliruan jadi terjerumus kepada akidah tasbihkan Allah dengan makhluk. Tasbihkan tajsim. Tapi hak beratnya mengikut dari kitab ahli sunnah wal jamaah hak tasbih tu amat teruk sekali. Hak tajsim tu ada khilaf juga. Ada khilaf. Tapi khilaf pun tak boleh lagi tu ya. Bila duduk di tajsim. Tajsim tu menjisimkan Allah Ta'ala. Allah tu bertubuh berbadan beranggota seperti manusia. Dia tidak bubuh seperti hak tajsim. Jadi maknanya gis itu. Makna gis itu. Ada buat tasbih ni, oh bulat selalu reke belakang selalu dah. Reke belakang semua tu dia reke habis. Tu orang panggil tasbih. Maka tasbih tu, kalau mati dengan lagu tu adalah dia binasa lah. Gitu lah. Tu dia. Tapi kita nak beki. Nak betul kita hak bahas sungguh ahli sunnah. Ambo alhamdulillah skoda ambo bah ahli sunnah kita waktu bi dalil nak betul demo demo dakah tak terima tak apalah lepas dah kitanya dah kita royak dah demo tak terima tu tak demo lah tu dia setengah daripadanya ambo nak sebut juga tapi tidak sebut orang dah dah kita tengok dah lepas sebut tu. Ni baru-baru ni saja budak muda lagi budak tu budak muda jadi dia kata Allah ini maujudun Allah itu ada tu dia patut dia buat secara burhan tiap-tiap yang maujud itu ada baginya tempat. Maka Allah itu ada tempat baginya. Itu tasbih.
Kita ahli sunnah kata itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Na'uzubillahi min zalik. Na'uzubillahi min zalik. Dia tak kenal. Dia tak kenal Allah ni, Allah ni apa? Itu dia kalimah apa? Dan alam ni kalimah apa dia tak kenal. Jadi antara maujud Allah dengan maujud alam ni dia tak ada beza. Dia buat sama. Itu orang masuk logo tu dia selerai keliru gitulah. Keliru. Selerai gitu. Dia tak ada beza. Sedangkan di antara maujud Allah tu dan maujud sekalian alam ini, antara dua maujud dikatakan maujud tu adalah terlalu jauh, la yujanisu, tidak bersatu jenis maujud Allah dengan maujud kalau istirak betul wujud tu pun hanya kata dalam mantik istirak lafzi saja, bukan istirak hakiki. Tu dia. Dia buat istirahat hakiki. Na'uzubillahi min zalik. Tu dia. Maka orang kasar-kasar gitu. Kasar-kasar. Jadi maknanya bersekutu syirik, jadi menjadi syirik bagi Allah. Tu orang jauh cerah sikit. Atas pada kasar. Tu dia. Bah, ambo dengar pula daripada dia juga. Dia kata Allah buat Nabi Adam dengan tangan kanan. Dia kata bila ada tangan kanan, ada tangan kiri. Dia kata tu dia tamu sendiri. Itu tasbih belakang-belakang tu. Tu kalau mati lagu tu mengikut fatwa-fatwa ulama yang besar-besar, imam-imam yang besar-besar di dalam apa namanya al-sunnah waktu ada apa-apa unuh adalah. Kalau dengan akidah tu semayah saja, puasa saja, anak royaknya atau jalan nihok dalam kitab ahli sunnah wal jumaah yang sudah muktabar dah hukum tu, bukan kata hak ni adalah ia buat dagah buat melampau dah ahli sunnah betul-betul tu hak muktamad dalam ahli sunnah wal jamaah. Jadi hak lagu tu boleh rahmat ni ialah istirahat belakang tu. Pelorong nak jadi seni dah munak caramu kau sempurna dosamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tu dia. Jadi Ar-Rahim pula kita rekah sikit. Ar-Rahim pula, Ar-Rahim tu adalah yang khas pada makna dan am pada lapar. Rahman tu am pada makna, khas pada lapar. Allah itu khas pada lapar dan khas pada makna. Itu dia Allah tu. Jadi makna rahim tu akhir tu makna khas pada makna, jadi makna dianya memberi rahmat sangat-sangat terlalu amat sangat mubalaghah pada memberi rahmat akan orang mukmin. Maka rahmat ni adalah ia rahmat yang boleh melepaskan daripada api neraka. Bui iman Islam, Islam tu dengan rahim. Bui rumah besar, rumah batu, kereta besar itu dengan rahman. Tu dia. Ni kita lah ni kita banyak keliru. Jadi tak kena nikmat Allah kurnia dengan rahim dan Allah kurnia dengan rahman. Jadi besar kurnia dengan rahman, maka kita lakah membelakangkan ingatan kepada Allah. Ingatan kepada Allah, ingat pada nikmat dunia semata-mata. Itu terlalu banyak kau akhir zaman, kau lagu tu kau berat. Kalau kita tak masuk lorong ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wassiddiqin wassyuhada'i wassalihin, ayolah. Jadi masuk lorong ahli sunnah ni lah. Dan mengaji bagian akidahnya,
bagian hakikatnya, hakikat hok ahli sunnah, jangan hok hakikat hok apa nama ni, hok campur Allah dengan makhluk atau tak leh. Aku jangan sama sekali. Nah, hulul, aku dia hakikat hulul itu kubur. Na'udzubillah min zalik. Kena hakikat ahli sunnah hanya dekat tenggelam dalam zuk dengan Allah, tenggelam dalam jernih yakin dengan Allah, hanga lupa pada yang lain, tapi tidak hulul sama sekali atu ahli sunnah itu. Tu amo royak mereka. Tu dia. Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Adakah tidak Allah kata kepada kita waktu waktu dulu? Atau dalam tafsir Quran itu banyak di Arafah pada itu dia, dan dulu pada Arafah pada, adakah tidak akulah Tuhan kamu, kata khitab pada ruh. Maka waktu kita duduk ruh, walau Abu Jahal, walau Fir'aun, semata-mata ruh, maka dia tidak terhijab lagi, tidak mahjub lagi. Maka dia jernih, dia yakin. Qalu bala, kata mereka itu iya. Tidak. Tetapi apabila sudah ruh itu dimasuk dalam badan, dan apabila ruh itu sudah mari ke dunia, dan dunia ni adalah adab Allah Ta'ala menterbirkan sekalian alam ini, dia buat bagai-bagai-bagai adat, hukum-hukum adab. Begitu jadi begitu, gani sebab bagi gitu, gini gitu, gini gitu. Maka aku dia gelak sebab masuk oleh badan sekali dah, mari kepada apa nama ni, tenggelam dengan adab. Biasa ialah hilang dahaga dengan air, luka dengan pisau, hidup enjin motor, enjin kereta dengan dengan sempurna dia dan dengan petrol. Adanya itu sunat Allah. Bukanlah dia tu Allah ambil suatu buat satu tupai. Dak, ini adalah untuk hamba tupai Allah, maka dia buat bagai-bagai adat. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan menjadi ia barang yang kamu tak tahu banyak. Itu dia. Wala yuhayithuna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Tidak meliputi mereka itu segala makhluk ni dengan ilmu dan hikmah-hikmah dan adat-adat yang dijadi oleh Allah, tak boleh meliputi illa bima syaa. Mereka dengan qadar bagai hak dia kanak kini wi tahu saja. Itu dia. Jadi terlalu luas itu dia pekerjaan Allah Ta'ala. Jadi hilang Allah Ta'ala, hilang Allah Ta'ala, jadi berasa besar nikmat dunia. Walah nikmat dunia ni bukan buing rahim, buing rahman. Waktu kita kena reti hak buing rahim tu lah baru bertuah iman Islam ihsan yang dan lepas daripada api neraka, dan bahagia di dalam alam barzah, dan selamat di pada masa, dan selamat di atas siratul mustaqim. Itulah sebenarnya berjaya nikmat yang akbarnya. Orang mukmin dia tutup itu. Pas kalau dunia ni bukan semuanya dunia. Bila dunia tu untuk penjijak nak wisapa ke akhirat, berjaya akhirat, maka dunia tu adalah mahmud, mahmudatun, terpuji. Jangan kata semua dunia berlaku tak salah, nego ke, jual kereta ke, maka gaji kata tak, hak untuk mati yatul akhirat, dan harta pula harta halal itu pahala sekali dengan harta tu pula. Tu dia, bila jadi matiyah penjijak, Nabi kata sampai itulah kita dunia ni, bukan kita royak kata dunia ni gini-gini kita tinggal langsung. Tak boleh. Nak sabar ke akhirat. Dekat 80 tahun, 90 tahun kita ada dunia ni. Ada kan? Tak makan nasi, tak urak. Sabar 80 tahun. Itu dia. Tak minum air, tak urak. Sabar 80 tahun. Tak ada kain, tak urak. Sabar 80 tahun. Mesti kena ada. Tapi adalah kepentingannya adalah hak yang dikandalki, disuruh, disunat, diwajib, sebawah-bawahnya yang diharus
oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Maka hatu maqiyatul akhirah, kita kecerekah dia. Ha tu dia anak tangga berjejak nak pergi naik ke syurga akhirat. Jadi itu rahim. Maka nak jadi rahim ni kena lagi. Kena jadi ahli sunnah. Kena jadi itu dia taat pada Allah. Dan kalau jatuh maksiat pun sekurang-kurangnya jangan menjadi banyak maksiat daripada tu kebajikan tu jangan. Jadi memang setiap orang tarah kita dia ada tak dilepas daripada maksiat. Orang tarah kita rasul-rasul, nabi-nabi lain kira pula. Tu orang maksum, tapi kita kena ada logam. Tapi mikir dengan istighfarnya, dengan zikirnya, dengan baca Qurannya, dengan iktikafnya, dengan bersedekahnya, dengan mengajinya, dengan mengajar yang sebenarnya, itu menjadi pahala lebih banyak daripada. Karena kita akan ditimbang. Itu dia. Akan ditimbang, akan dihisap. Apatah lagi di atas siratal mustaqim Allah. Amo baca dah ke hadis tu berasa lemak sini tulah. Lemak sini tulah. Tu dia. Jadi hasil daripada kita baca tu, jadi nak tinggal lara ni tak boleh. Walaupun kita ada hubbud dunia tu orang tanah kita ni dia ada, tapi tak boleh tinggal lara agama Allah. Tu dia. Pada segala segiinya, lara agama Allah tak boleh tinggal. Baiklah. Itu orang boleh boleh rahmat dengan nama rahim. Jadi kesimpulannya, Allah tu untuk semua. Ar-Rahman untuk semua, tapi Ar-Rahim untuk orang mukmin. Maka kita kekalkan prestasi tiga nama Allah tu boleh kita berlaku. Tu dia. Jangan boleh dua saja. Orang kafir dia boleh dua tu ya. Allah memang Tuhan dia. Ada kumpul tu suku dia. Dan Ar-Rahman tu memanglah memberi memberi nikmat yang kasar pada dia. Tapi Rahim sikit abuk tak boleh. Hak mati dalam kapir tu. Hak mati dalam kapir. Kita tiga-tiga. Orang mukmin yang sebenar sungguh boleh tiga-tiga. Tiga-tiga tu selalu dah. Tu dia. Selamatlah tiga. Kalau kita nak nak pun kena tukar tiga. Barulah dah boleh makan nasi. Kalau tukar dua, balik habis. Baik. Alhamdulillah. Segala alhamdulillahil mumparidi bil i'dami wal ijadi al munazzahi an syawaibin naqsi wal afdadi. Ni adalah ia sebagai dagah khutbah dia ni sebagai khutbah ahli sunnah ni. Segala puji, puji yang empat tu, puji Allah bagi Allah, puji Allah bagi makhluk, puji makhluk bagi Allah, puji makhluk kepada segala-gala makhluk. Pak puji itu mustahakun lillah, kembali kepada Allah Ta'ala. Hanya lalu kok makhluk ni adalah lalu, bukan lekat. Itu dia. Dia mau tu bijak, dia mau tu cerdik, dia mau tu kaya, dia mau tu jauh, dia mau tu boroh, dia mau tu macam-macam lah puji-pujian. Dia mau tu tukar nombor satu, dia mau tu pensaroh, dia mau tu macam-macam. Maka puji itu lalu pergi kepada Allah. Hakikinya lalu pergi kepada Allah. Kalau maklum dah adalah hakikatnya adalah ia sekalian alam ini majazi. Kalau tidak dengan qayyum Allah Ta'ala, mana boleh nak berdiri alam ni kalau tidak dengan qayyum. Mengkaka, memelihara, meneruskan oleh Allah ijadnya, imdadnya, tadbirnya. Tak ada. Itu dia, tak ada. Qayyumiyah Allah Ta'ala yang mendirikan sekalian alam ni. Semua sekalian alam ni, walau bom atom, walau bom hidrogen sekalipun adalah majazi. Tapi Allah membuat adab di atas dunia ni hingga kita terpengu-pengu.
Rasa orang jahil kata, ai boleh kena lawan Allah. Ai rasa apa setara tu ada amo dengar kecek. Allah gak kena ni lawan buat antun. Allah Akbar. Adab Allah Taala ni adalah terlalu daga manipoti, tidak terkeluar daripada sunnat Allah. Sunnat Allah allati qad khalat wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Kata Imam Ibn Qasir, cara-cara menterbih oleh Allah Ta'ala begitulah dengan diadakan adab-adab dan tidak akan dapat menukarkan adab Allah Ta'ala itu kalau Allah Ta'ala tidak nak menukar. Kalau Allah tidak nak menukar, kalau Allah nak menukar boleh berlaku. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Barang yang menghendaki oleh Allah ada ia, dan barang yang tidak menghendaki tak ada ia. Tak usah kata bong atung ke apalah. Itu dia. Itu hakiki sungguh tu. Tapi bila kita terhijab dengan adab yang berlaku Allah lakukan, rasa dah hilang Allah pada buah atung. Rasa kekuatan buah atung tu rasa tidak terlega. Tidak, bagi Allah sama saja. Itu dia. La yu'jizuhu syai'un. Tidak melemuh akan Allah suatu daripada alamnya. Apa pun tidak melemuhkan dia. Itu dia. Kalau tengok hari ni, tengok hari ni, orang yang boleh buat buah atung tu, Allah dah kata buah atung dia. Tabung namanya COVID. Lagu mana mereka? Lagu mana Rusia? Lagu mana Kanada? Tak usah tanya Saudi lah. Muka tidak ada sign. Seperti demo. Lagu mana ada ke Brazil? Lagu mana ada ke Jepun? Lagu mana China? Semuanya dengan siapa aku hari ni? Ambo dengar adalah khabar-khabar televisiannya. Tak temu lagi ubat yang mujarab. Tak temu lagi. Baru duk tengok gagah. Duk pakak gitu, pakak gini. Orang mati tak berjuta-juta dah seluruh dunia ni. Itu dia. Apa? Tengok siapa kak? Donald Trump pun kena juga dah. Kena. Tapi muka dia apa ni, kawalan sangat-sangat tinggi. Jadi ada sia dah katanya. Katanya, tapi tak tahulah. Jadi itulah. Maka belakang suti dunia habis licin. Bang atom setepat Hiroshima Nagasaki lah. Tapi Allah Ta'ala ni habis. Sabar ke Malaysia kita. Mula kita menang. Kita menang. Hari ni kita belum menang. Kalian belum menang pula dah. Itulah zalikumullah fa anna tufakun. Demikian itulah Allah yang sebenarnya. Bapa kamu duk roteng di cari kok lain. Hilang Allah timbul kok lain apa pasal. Zalikumullah fa anna tufakun. Baiklah. Kemudian tunggang. Majazi sungguh-sungguh. Tapi bila Allah tu buat adab seolah-olah tidak majazi. Umpamu, dia jadikan kita semua ni. Kemudian kita rekahkan sempurna jadi kita ni. Dia bui sifat kodrat dan sifat iradat. Maka sifat kodrat dan sifat iradat tu adalah sunnat Allah untuk jalan usaha. Bertakluk pada usaha ikhtiar. Maka dengan kodrat iradat kita tu, seolah-olah kita sendiri hilang Allah. Walah ada saja, adatan saja Tuhan bui itu. Itu dia. Untuk jalan tu pada Allah, jalan taat pada Allah. Tapi hilang Allah. Bila boleh berusaha ketia, apa setengah-setengah hajatnya, bukan sekalian hajat, setengah hajatnya dia dapati dengan usaha ketia dia, rasa dah ke berkuasa yang tinggi, rasa sempurna yang tinggi, hingga tak khabar dah ke sunnat Allah, tak khabar.
pisah, dia menjadi tajir. Itu sunnat Allah. Kerana nak tumpah buat kerak, air dia menjadi lembut dan menghilangkan dahaga. Itu sunnat Allah. Bukan hakiki. Bagi semua itu tidak hakiki. Semuanya majazi. Itu dia. Majazi. Itu kita ahli sunnah wal jamaah. Baiklah. Itu dia. Segala puji bagi Allah yang tunggal ia dengan meniadakan mungkin. Meniadakan apa-apa yang menerima ada. Itu dia. Iaitu mungkin itu bermula dengan ayat sabitah. Pada ilmu Allah yang azali. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Wa ma amruna illa kalamhil basar. Au huwa aqal. Subhana, subhanallah ke? Tak ada. Itu dia. Rupa kekurangan. Sebarang kekurangan. Makna kekurangan. Tak ada. Campuran kekurangan. Tidak ada sama sekali. Sediakala sentiasa selama-lamanya. Qul huwallahu ahad. Itu dia. Akidah kita. Al-Sunnah. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka as-samad tu daripada azali dan hingga tidak ada bapa kekal dengan as-samadnya. Tidak ada awal as-samadnya Allah. Maka ada dengan ahadun yang laisa kamisli syai'un tu adalah ya wajib. Maka baiklah. Dan segala lawan, yakni tiada datang segala lawan atas sifat kamalahnya Allah. Itu dia. Kamakuala ni kita sekat tu dulu dah. Boleh dah tu. Lebih sikit minta maaf lah nak lagu mana muka. Sakut sikit-sikit kena beli. Kena beli lepas. Jadi boleh dah tu. Siapa dah? Wa ashadu an la ilaha illallah. Tu minggu depan kita kita hurah ni pula. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam jadi. Minggu depan Minhajil Abidin. Jadi mulai dah kita ibadat dan kita akidah al-sunnah wal jamaah. Dan ibadat tu pun al-sunnah juga. Kita Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau nak apa tu stek? Belakang apa tu stek? Tak apa-apa sehingga ni. Patah setiap. Ha? Boleh patah setiap. Ha? Sumpah ya. Kadang-kadang lebih jelas. Patah setiap lagi. Dia uruh, dia besar balik.